Draw babak 16 besar, Taipei Open 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Taipei Open akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh YouTube BWF TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, pemain Indonesia, Johannes Saut Marcelino, akan melawan pemain Malaysia, Justin Ho. Pertandingan Johannes Saut merupakan partai kelima di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Johannes Saut. Sementara itu, pemain Indonesia, Alwi Farhan, akan melawan pemain Chinese Taipei, Li Chiahao. Pertandingan Alwi merupakan partai kelima di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-2 untuk keunggulan Li Chiahao. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, akan melawan pemain Malaysia, Kisona Selvadurai. Pertandingan Putri KW merupakan partai keempat di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Jika berhasil mengalahkan Kisona, di babak selanjutnya, Putri KW kemungkinan besar akan bertemu unggulan pertama, Tai Zuying. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erikyoce Yacob Rambitan, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chiu Xiang Chieh, Xiao Hua Chiu. Pertandingan Rahmat Yeremia merupakan partai ke-10, dimulai sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan wakil tuan rumah, Lin Xiaomin, Wang Yuqiao. Pertandingan Jesita Feby merupakan partai ke-8 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Lani Tria Mayasari, Rachel Alessia Rose, akan melawan wakil Jepang, Mizuki Otake, Miyu Takahashi. Pertandingan Lani Rachel merupakan partai ke-8 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua ganda putri adalah 0-0. Dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Hong Kong, Fan Kaayan, Yao Maoying. Pertandingan Febriana Amalia merupakan partai ke-7 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Ganda campuran. Berikut adalah draw babak 16 besar ganda campuran, di mana tidak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya.